Apa buktinya Prabowo menculik? Bukti otentik dan tak terbantahkan adalah surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira atau DKP yang memutuskan Prabowo bersalah karena tidak disiplin. Tindak pidana merampas kebebasan orang lain dan tindak pidana penculikan. Jangan tanya di mana DKP itu sekarang, sebab orang yang ikut menghadiri Prabowo juga sudah mengonfirmasi bahwa DKP itu benar adanya. Selain itu, Fadlizon pada 2014 silam pernah mengakui bahwa penculikan itu benar adanya, dan orang-orang yang diculik itu ada di Partai Gerindra, Partai Prabowo. Dengan mengatakan bahwa orang-orang yang diculik ada di Partai Prabowo, sebenarnya Fadlizon sedang mengakui memang penculikan itu benar adanya. Soal kenapa orang yang diculik ada di partainya tidak bisa membantah bahwa Prabowo memang penculik. Ed Fajrul, orang-orang yang ditangkap atau diculik sekarang jadi Gerindra. Contoh Desmond, Pius, Haryanto Taslan, Aan Rusdianto, dan lain-lain. Mereka dukung Prabowo. Di mana kepastian hidup dan mati itu begitu tipis. Dan mungkin kalau dia jadi, lebih baik saya meninggalkan negeri ini. Namun selama penyekapan, mereka yakin bahwa 13 aktivis yang masih hilang lainnya pernah berada dalam